Hari ini kita menutup saluran yang kemarin sudah kita bongkar ya, jadi bongkar dan kita tutup gitu loh. Jadi ada sekitar 3-4 titik yang mau kita tutup gitu. Jadi mungkin walaupun ada progres nanti mungkin ada tambahan titik nanti kita ini lagi. Nah Pak, ini kan membongkar di depan ruko. Nah ini biayanya tanggung dari SDA atau pemilik ruko sendiri Pak? SDA Pak, dari SDA, dari pemerintah, dari SDA. Tutupan apa segala macam dari SDA. Terkait saluran air kan masih banyak yang mampet nih ya Pak, karena penuh lumpur dan sampah. Itu bagaimana antisipasi dari SDA Pak? Sebetulnya kalau mampet atau enggak itu udah nggak mampet Mbak. Gitu. Memang kendalanya saluran ini jauh, apa jalanan itu air yang dari jalan ke saluran itu yang jauh sebetulnya. Jadi kalau buat kendala ini itu yang ada kendala. Jadi kalau ada hujan pasti agak genang dulu, baru udah ngeresap gitu loh. Tapi kalau saluran sendiri itu lancar, karena kita belum lama kan melakukan pengurasan gitu ya. Dua kali akhir tahun kemarin ya kita udah melakukan pengurasan gitu. Tapi yang uras tuh ngambil lumpur sampah di saluran gitu. Berarti SDA akan terus memantau ini Pak, untuk membuat saluran air di ruko yang sudah menutupi bangunan? Iya, setiap kali ada laporan entah itu, atau permohonan ya, entah itu bersihin saluran, itu kan kita pasti akan datang gitu loh. Karena kan lingkungannya ini lingkungan pasar ya, kalau misalkan ada permohonan kita pasti langsung TL, kita jatuhin langsung TL. Nah Pak, ini kan penggalian lubang saluran ya berarti, ini berarti akan diterapkan di seluruh ruko deretan sini kah? Sekurang-kurangnya tuh satu ruko harus ada, harus punya bak kontrol, kita bilang ini bak kontrol gitu ya. Nah bak kontrol gitu, entah satu entah dua harus ada. Jadi nanti kalau buat perawatan pengurasan itu bak kontrol bisa dibuka, satu bisa masuk gitu.